penyegaran di tubuh pengurus PAC Antikong Selasa 15 Desember 2021 dilaksanakan secara sederhana di aula kantor Camat Antikong. Hermin ditunjuk sebagai Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Antikong menggantikan Edi Emilianus Kusnadi SH yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua di MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sanggau. Penyerahan SK oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sanggau didampingi Sekretaris Firmus dan Bendahara Eva. Hadir jajaran pengurus A. Arianto, Emi Yamin, Ketua KTA Ratna, Hukum A. Rahim, Badan Buruh Raden Sarbani, Badan Pengusaha Sigit Purnomo, Badan Kaderisasi Fuad, Pengurus BKPB, Wadan Koti Mahatidana Joni, Korwil 3 Panyi, Korwil 1 Joni, dan Perwakilan Korwil 1 Sudin. Wakil Ketua PAC Sekayam Imam dan Sekretaris Siswandi Sri Kandi Yanti Sukasih. Selain itu juga dilaksanakan penyerahan surat tugas Satuan Tugas Garuda Pemuda Pancasila Wilayah 1 Perbatasan diterima Siswandi Yanti Kokasih. Petang Raya Bos melaporkan dari Kecamatan Antikong, Kabupaten Sanggau.